semuanya, ketemu lagi sama gue dari kelas dong. Yeay, kali ini gue sendirian, ini di kantor. Oh my god, dengeran apa enggak ya? Oke, sesuai judulnya, hari ini gue mau react trailer The Deluxe ya sebenarnya. Rurouni Kenshin yang The Final, The Beginning yang 2021. Oke, without any further ado, let's check it out. I still have the scar on his cheeks. Okay. Ini lanjutan yang Kyoto Inferno kalau nggak salah. Ini yang cerita ini sih. Adiknya Tomoe. Nanti aja dijelasinnya. Wah, kok udah ditemukan barang-barangnya? Ini lebih garang deh dari yang sebelumnya. Kerja cara staff. Of the company. Okay. Duh, canggung banget react sendiri. Okay. Ini lanjutan dari yang Kyoto Inferno sih kayaknya ya. Kalau dilihat-lihat ya dari patternnya. Nah, hal itu yang bikin gue excited adalah karena pemainnya si Nishi-nya itu salah satu aktor yang saya suka kebetulan. Namanya Maki Iwarata. Dia temennya yang kemarin jadi Sojiro, si Kamiki Ryunosuke. Ya, yang mereka temennya. Nah, di sini tuh kalau dilihat kayaknya itu balas dendamnya si Nishi, si Maki Iwarata. Dia adiknya si Tomoe yang waktu si Kenshin masih jadi Batusa itu dibunuh gitu tenangannya tanpa sebab. Terus calon istrinya itu si Tomoe itu bunuh diri, kayak gitu sih ceritanya. Jadi ini balas dendamnya dia lah gitu. Akhirnya gak usah diragukan lagi ya, Takeru Sato gak mungkin mengecewakan ya sejauh ini ya. Dan makanya juga selihat gue dari beberapa film sebelumnya, good sih dia, good lah good. Untuk umurnya masih muda ini jomplang ya. Takeru sama Makenyu tuh umurnya lumayan jauh. Tapi actingnya boleh lah ya. Terus tempatnya, aktornya sih masih yang lama semua, jadi masih bisa kita recognize yang kalau udah nonton Rurouni Kenshin sebelum-sebelumnya. Ini jadi dua part sih, sama kayak yang waktu kemarin juga jadi dua part tuh, yang sebelumnya ini nih. Pertama dan yang keduanya itu tanggal 6 tadi kalau gak salah, bulan 6. Masih lama bulan depan. Yang pertamanya kebetulan gue belum nonton, nyari-nyari belum nemu. Oke. Jadi saya sangat menantikan nanti kalau gue udah nonton, gue akan review lagi. Dan yang kedua juga gue akan review lagi. Jadi ditunggu reviewnya ya. Oke, sekian dari gue. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, juga di komen, juga follow Instagram kita di @kelasdaun. Twitter kita di @daunkelas. Jangan lupa follow kita juga di Spotify dan podcast. Juga follow personal account gue di @im_aisa. Oke, terima kasih. Bye-bye.